Singa. Bahas-bahas gituan mulu, minyak wangi
sakit hati lagi kan, ujung-ujungnya sakit hati. Sakit hati itu minyak wangi tuh belakangan cemburu, ini, kan? Belakangan ini sering keluar malam tak betah di rumah. Minggu-minggu ini saya jarang disentuh tak diperhatikan. Memangnya saya sudah tak cantik lagi. Cantik lagi. Lu sewet banget. Lu masih tetap cantik. Gue cantik, Wak. Bukan masalah gak cantik lagi. Gue cantik, tapi... Lu cantik. Cantik. Cuma ada yang lebih bohai. Yang ketiga, sambalado apa, Wak? Sambalado. Aduh. Pacaran sama racun tikus. Makanya kalau pilih lagu, dipilih-pilih yang benar. Wak, besoknya, Wak, gue mau pilih lagu. Lagunya apa? Soal keluarga aja, Wak. Iya. Harta yang paling berharga adalah... Gak usah nyanyi, gue gak perlu nyanyi. Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Kalau keluarga lu kan happy-happy aja. Keluarga, happy, Wak. Ayah Rojak happy, ibu happy, happy, Bilqis happy. Lu doang yang susah happy, ya kan? Besok gue mau nyari lagu yang seneng-seneng aja, Wak. Iyalah, cari lagu yang seneng-seneng. Sambalado nggak apa-apa biar terkenal. Masih dijual di toko ayam? Masih. Kasih tahu dong. Kasih tahu. Buat teman-teman semua yang suka lagu Sambalado, silakan cari di tukang ayam terdekat. Toko ayam. Kalau tukang ayam kan biasa tuh banyak tuh ayam yang di pinggir jalan, jangan yang itu. Toko ayam yang paling toko famous. Toko ayam terdekat. Gak okay. Sebut juga nih. Bayar dong. Ebi. Ih, ngapain sih dia itu? Ebi, Tante Ayu kan lagi nyanyi dari tadi. Ebi, Ebi ngapain sih di sini? Kamu ngapain sih? Ebi, halo. Ngapain sih? Ini Ebi lagi main yang namanya Dub Smash. Oh, tadi Tante Ayu kan lagi nyanyi di situ. Kenapa kamu gak ikutan joget sih? Aku lagi ini. Tapi Ebi, Ebi bisa lagu ini loh, jogetnya Sambalado. Coba, oh iya, coba. Keren. Sambalado keren nih. Coba, ulang dong. Colek, colek, cutan. Sambalado, rasa pedas. Sambalado, sambalado. Mulut tergetar, lidah. Cinta aku seperti sambal. Abi, yang ini. Tuh, wah colek-colek sambal. Colek-colek sambalado. Alamak, oi, dicolek sedikit. Cuma, Dub Smash tuh apa Dub Smash? Tadi, aku tuh lagi... Kamu wangi banget sih. Aku lagi berusaha mencari uang. Hah? Mencari uang ngapain? Gimana ceritanya cari uang dari bikin video? Caranya kita bikin video, terus kita save, terus? Videonya kita upload, tapnya kita jual. Deh. Dapat uang. Bukan kalo masalah begitu. Itu, tapi sekarang kan hari libur. Ebi ngapain pakai seragam sekolah? Iya. Ebi soalnya di request sama fans-fans Ebi, Ebi Licius. Ebi, ucapin itu dong selamat tahun baru itu. Selamat tahun baru Islam dong. Oh iya, segenap kru dari Ada-Ada Aja mengucapkan selamat tahun baru Islam. Nah, buat teman-teman yang merayakan semuanya. Iya, semoga selamat tahun baru Islam. Iya, semoga kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Tante. Ya. Ya. Pada nggak percaya sih. Kalau nggak percaya, Dub Smash bisa menghasilkan uang. Enggak lah, kalau cuma bikin video di upload-upload gitu mana bisa ngasilin duit kan. Cuma nambah follower doang. Temen Ebi jadi kaya tahu gara-gara itu. Siapa kamu punya teman? Nih Ebi telepon ya. Coba telepon. Pakai tangan dong. Kamu delay apa? Delay loh. Loudspeaker aja ya. Iya, loudspeaker. Enggak bisa, dia pemalu. Oh. Halo. Kok gitu ya, pemalu? Yes. You come here, I come there. Oh my God, you can speak English now. Yes, of course, because of the smash. Yes, okay, I'm waiting. My auntie is tidak percaya. Okay, bye. Siapa sih temennya yang bisa kaya? Dia udah terkenal aja, bentar lagi datang katanya. Cewek apa cowok saya? Silakan pergi. Wow. Buka, buka pintunya. Buka
buka pintunya. Iya. Halo. Sebentar, ini bukannya guru ngaji kamu, Oki Setiana Dewi? Bukan, bukan. Ini Oki Setiana Dewi. Bukan. Ngajinya Ebi. Mungkin Oki Setiana Dewi gak pakai heels kali ya. Bukan. Gurunya Ebi. Ricis. Ricis, Ria cantik dan manis. Oh, Ricis. Ricis, Ria cantik dan manis. Ini. Tapi bukan rindukan cinta yang sudah habis ya. Oh, jangan dong. Oh, sabar. Jangan. Sabar. Smash. Emang yang mana orang kita lihat di video berikut ini? Mana sih Ricis? Nih, aku lemotin. Gue ke kantin dulu. Gue mau nitip makan dong. Mau nitip apa? Mau soto ayam dikasih jeroan. Khusus sama telur muda. Pakai hati nggak? Ya pakai lah. Kalau nggak pakai hati kan nggak enak ngejalaninnya. Jomblo sudah lamanya setiap hari. Nona minta dansa. Galau kesana, galau kesini. La 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 la. Bright like a diamond. I like beautiful sea. I choose to be happy. You and I. Bangun, sholat subuh dulu ayo. Bangun aja. Nggak sholat zuhur dulu. Buru-buru nih. Azan tuh dibuka dulu headset. Oh, ini ternyata adiknya Oki Setiana Dewi. Oh, oke, adiknya Oki Setiana Dewi tapi bikin dub smash terus dan katanya sekarang follower Instagramnya udah 2 juta. Iya, 2 juta. Enggak, sebenarnya enggak semuanya dub smash sih, Kak. Enggak semuanya dub smash. Tapi jadi, mungkin kalau misalnya dub smash banyak yang suka, kalau lu foto sendiri mungkin enggak ada banyak yang like. Ibu. Yang kayak ada di blog ya, Bu ya. Kalau ngomong jarah deh. Enggak, kalau ngomong emang suka bener. Iya, bener. Terus Ricis, 2 juta. Ya, gimana ceritain kok kamu bisa? Ya, aku tuh sebenarnya Instagramnya enggak semua isinya dub smash. Ya. Jadi aku video maker yang berkonsep. Jadi, sebagian video-videonya itu ada yang mengandung sisi-sisi positif yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi gak semuanya kayak apa misalnya? Kayak yang tadi barusan yang kalau misalnya kita lupa sholat ntar disolatin gitu. Terus ada beberapa video yang mengandung sisi-sisi baik yang bisa diambil unsur dakwah ya. Ada nasihatnya ya, juga. Betul. Ya. Idenya dari mana sih? Kan dub smash itu baru-baru aja kan sebenarnya. Ya. Jadi aku punya tim sendiri, Kak. Jadi aku punya tim sukses yang membahagiakan aku setiap hari, yang membuat aku memunculkan ide-ide baru setiap hari gitu. Jadi aku gak sendirian, aku punya teman-teman. Kenapa? Itu menjadi sesuatu yang komersil kah atau hobi aja? Awalnya aku iseng-iseng aja, terus makin lama makin banyak orang yang masuk iklan di aku dan alhamdulillah sekarang menghasilkan. Masuk iklan kayak gimana maksudnya? Endorse! Di endorse. Ya bener, Ebi juga endorse. Di endorse, lihat mukanya Ebi hasil endorsean ya? Endorse apa? Bukan dong tante. Endorse apa? Dimulai dari kapan sih? Udah berapa lama sih Ricis buat video? Aku buat video dari awal tahun 2015, baru banget. Awal tahun, semenjak ada dub smash muncul kamu langsung buat itu? Atau? Dub smash kan baru-baru banget. Aku awalnya tuh iseng, awalnya video hari ibu kalau gak salah. Baru banget. Baru video banget. Biasa gitu video kamu biasa. Buatnya? Oh bukan dari dub smash awalnya? Oke. Okay. Banyak tim, banyak teman-teman yang jadi tim kreatif gitu maksudnya. Terus abis itu? Itu kan menjadi sesuatu yang komersil berarti sekarang ya kan, karena banyak iklan yang masang, banyak endorsannya yang diterima endorse, ya kan sana sini. Teman-teman kebagian juga atau sebenarnya lu doang yang di endorse? Sebagian ada yang aku gaji, sebagian. Kalau yang cewek-cewek di pas ditawarin mau digaji atau gimana mereka nggak mau, dan mereka maunya dibayar pakai barang endorse aja. Oh, jadi barangnya boleh berbagi. Ini contohnya tuh. Weekday, weekend. Oh.
Kalau weekday ini kalau weekday mukanya kayak gini. Oh, kalau weekend kayak gini cantik. Tapi bagusan bagusan yang weekday ya mukanya ya. Barang endorsean apa aja yang udah dikasih? Ini endorse ayo yang nonton beli ya nanti. Oh, baju. Promo. Mulai dari apa aja, Pak? Baju. Baju, sepatu, jilbab paling banyak. Oh, macam-macam lah ya. Dapat gratisan ya. Hidupnya berubah dong sekarang. Tapi terkenal. Tapi insyaallah jodoh enggak di-endorse. Insyaallah. Oh, jangan. Kebetulan kita ada nih yang jomblo pemain gendang mau. Main gendang. Masa selama ini hidupnya melukin gendang doang, lu enggak mau melukin cewek? Tahu kasihan banget ya. Jangan dicengin, hidungnya tambah merah lu lihat. Gitu. Terus abis itu lu akan setiap hari mengupload kah atau ya nunggu ada ide baru lu upload? Betul. Jadi setiap hari minimal aku harus ada satu video, Kak. Satu hari minimal satu video? Ya, paling banyak dua, karena setiap hari itu sudah ada jadwal posting endorse. Jadi harus ditutupin sama posting video. Oh iya, jadi nggak boleh betul, semuanya endorse-an terus betul. Ya. Iya, iya, iya. Karena memang aku kan basicnya dari video. Dan sekarang pekerjaan utama aku tuh di Instagram. Oke, okay, jadi maksudnya gimana? Maksudnya jadinya kerjanya ya di Instagram, mengupload. Betul. Jadi memposting barang-barang endorse-an itu gitu kan. Betul. Teman-teman bisa punya ide banyak itu dari mana? Ada sebenarnya kan bukan cuma kamu aja yang bikin, kayak Cika Jessica juga betul, banyak bikin. Iya, benar. Dwi Andika juga betul, bikin. Cika gitu Jessica kan juga Raja, Ratu Darksmith ya. Betul. Mereka ada idenya dari pengalaman sendiri, ada dari teman-teman, ada dari meme juga. Ntar kita ubah lagi konsep-konsepnya gitu. Oke, berarti cukup kreatif. Tepuk tangan dong buat Ricis, keren banget. Wow. Sebenernya. Cuma gara-gara aku dapat duit loh. Alhamdulillah. Banyak menghasilkan manfaatnya ya, Ricis ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya Instagram juga bisa nggak untuk happy-happy aja, bisa untuk masukkan sendiri. Bener. Ayu katanya juga ada dubsmith, ntar kita lihat ya. Ayu dubsmithnya kayak gimana. Oke, kita lihat nanti. Jangan kemana-mana, tetap diada-ada aja. Just the way that you move, show me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove, just keeping you. Tiada yang salah dengan perbedaan dan segala yang kita punya. Yang salah hanyalah sudut pandang kita yang membuat kita terpisah. Karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi? Mengapa ini yang terjadi? Mestinya perbedaan bukan alasan untuk tersaling memahami. Harusnya cinta bisa memberi jalan dan satukan semua harapan. Karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi? Mengapa ini yang terjadi? Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi? Mengapa ini yang terjadi? Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi?
mengapa ini yang terjadi? Terjadi sih yuk. Kagak, itu tadi nemenin si Abby nyanyi lagu gitu. Enggak kan, setiap lagu lo pasti ada maknanya, itu tadi kenapa sampai terjadi? Kagak, lu mah suka nyangkut pautin aja. Atau ada yang dicurhatin. Baik, ini ada aja. Indri, pasti bilang kemana jadi ada aja. Elda apa nyangkut mic mulutnya lo. Sampai muter kok dia. Itu mic-nya masuk semua. Mas yang Arigis yang ternyata jago banget bikin video-video yang menarik. Hampir bener. Setiap harinya satu hari tuh minimal satu video. Tapi yang kita tahu bahwa lo itu adalah adik dari Oki Stiana Dewi. Yang kita tahu juga bahwa Bu Oki, ya kan? Orangnya alim banget, Gras. Terus abis itu pendakwa juga. Yang setiap ngomong itu pasti memberikan motivasi-motivasi. Bener. Gitu kan. Lo gak merasa bertolak belakang banget sama kakak lo? Jadi ini berdua doang ya? Sama Oki berdua? Enggak, ada yang di tengah lagi. Kita bertiga, aku bungsu. Oh ajak bungsu. Lagi, satu lagi dong. Bikin lagi. Kenapa yang itu? Yang kedua kalem banget, Kak. Kalem banget. Itu. Nafas aja gak kedengeran suaranya. Oh, gimana bisa nafasnya kedengeran? Berarti gak hidup dong. Jadi gimana? Lu merasa bertolak belakang kah? Setiap manusia, apalagi kalau misalnya kakak adik, apalagi anak kembar aja ada bedanya. Apalagi ada kakak yang beda 6 tahun pula. Jadi kalau merasa bertolak belakang, betul. Aku merasa sekali. Tapi kan setiap orang punya pribadi masing-masing, jadi ya menurut aku itu normal-normal saja. Gak merasa dibanding-bandingin, ih kok adiknya begini sih, kakaknya kan gitu. Iya, gitu. Banyak kamu sekali. Kamu tuh gak takut gitu maksudnya? Gak apa-apa, orang-orang banyak sekali membanding-bandingkan, tapi ya kalau aku udah sempat curhat ke Mbak Oki sendiri, kata Mbak Oki gak apa-apa deh, bla 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 bla. Selagi gitu. Masih positif betul, ya, dan betul. Bisa menginspirasi semua anak ABG ya. Betul. Tapi katanya lu tuh orangnya gaul banget ya? Di? Menurut lo? Hello! Gres! Gaulan Kak Gresia. Kalau aku gak nanya, iya gak sih? Gres! Gue pikir kita basa-basi kan nanyanya. Gres! Kalau menurut Eke, cocoknya dijadiin penonton, wah. Karena gaul gila kan? Seru abis yang orangnya. Suaranya makin gede, ini bayarannya gaul. Makin gede. Ini gaul, itu mah alay. Emang enak loh. Katanya ini anaknya gaul banget dan punya tingkat PD 1000%. Galak banget. Kata siapa? Beneran, Bo? Itu statement siapa yang bikin? Gak, iya. Bukan, gak tahu. Kata siapa? Tapi emang kelihatan PD banget. Kenapa? Dilihat dari mana? Dilihat dari video-videonya. Kamu tuh bener pede gitu maksudnya. Biasanya kan kalau orang pakai jilbab kan biasanya tuh yang pemalu. Gitu ya. Nggak juga di Instagram banyak. Ya itu kan kalau itu yang tukang bully beda lagi. Iya. Bener. Kamu yang di Instagram yang bener, keluar peninggi badan. Tapi aku pengen tahu rahasianya dong biar nggak pede. Biar pede. Biar percaya diri. Soalnya Abby kan pemalu banget. Abby ini pemalu loh. Oh pemalu. Sampai sekolah aja bajunya gak pernah ganti. Oh gitu. Bapak umurnya berapa? Adek. Seragam. Enggak, seragamnya SD tapi mukanya bangkotan. Ini mah Abby kan kecil. Jangan dinilai dari muka. Muka boleh bangkotan, lihat betisnya. Gede banget. Enggak beneran. Tadi yang soal PD 1000% itu gimana ceritanya lo bisa punya rasa PD? Bilang petisnya gede langsung berengut. Gimana? PD, aku enggak sih, aku biasa aja, tapi kalau misalnya lihat diriku sendiri di video aku senang. Dan justru kalau misalnya aku lebih kalem, misalnya aku record diriku sendiri nih. Terus kalem, justru aku ngerasa yang ini bukan aku gitu. Enggak, justru makin kalem makin enggak pede. Berarti narsis juga ya? Kalau mendatangkan uang alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi katanya ini juga buat dia punya tingkat gaul. Tingkat gaul. Oh, oke. Aku pernah buat video tingkat gaul, dia ada 3 level. Jadi kalau yang pertama tuh gini. Lo, gue, N. Tingkat 1. Tingkat 2, lo, gue, N. Tingkat 3, lo, gue, N. Ah, gitu. Coba. Tingkat 1, tingkat 1. Jadi semakin ngomongnya gak jelas, semakin gaul. Nah, coba contohkan. Sampai muntah kali ya. Tingkat 1. Abby dari tingkat 1 aja udah gak jelas. Coba tingkat 1 gimana? Tante, coba dulu. Tingkat 1. Lo, gue, N. Tingkat 2. Lo, gue, N. Tingkat 3.
semua gue empat. Tingkat empat ya. Tingkat empat ada lagi. Tunggu. Belum selesai. Tingkat tiga, gue N. Empat. Tapi berarti kita tuh harus nggak tahu malu ya kalau mau sukses kayak kakak? Nggak juga sih, aku masih tahu malu kok. Masih tahu malu. Yeah. Berarti kamu setelah abis buat video kayak gini, kalau misalnya ada yang nawarin buat sinetron mau? Aku sekarang masih kuliah. Jurusan apa? Aku dari SD udah disuruh syuting sama ibu. Sabar ya, Wa. Aku dari TK udah main sinetron. Sabar ya, Wa. Emang nyesel? Ih, enggak sih. Dan katanya dia ini punya moto dalam hidupnya adalah jomblo sampai halal. Dan didoain jomblo terus ya. Dan satu lagi ada quote untuk dari Ricis untuk teman-teman di luar sana. Teruslah menjadi remaja aktif, positif, dan ceria. Teruslah menjadi remaja yang aktif, positif, dan ceria. Nah, tapi itu oke. Tapi yang jomblo sampai halal itu kenapa? Itu maksudnya kan di dalam Islam kita nggak boleh pacaran kan. Jadi ya kita teman dekat saja. Nanti pacaran tunggu sudah halal, baru kita pacaran. Begitu. Gitu. Jadi niat untuk ta'aruf ya? Iya. Sampai sejauh ini. Tahu loh dia. Tapi udah punya bayangan belum? Kira-kira pengen mencari pasangan ideal tuh seperti apa? Yang terbaik dong. Kok jadi ngomongin jodoh? Tipenya kayak gimana? Tipenya yang soleh, yang bisa membimbing Ricis ke jalan yang lebih baik lagi. Kok jadi ngomongin jodoh sih? Gak apa-apa kan itu doa. Oh iya, apa kan nanya? Kalau Ayu, mau cari jodohnya kayak gimana ya? Terima kasih, Anti. Gimana kalau Bu Ayu? Ngobrol, Tante. Yang penting gak penipu ya, Bu Ayu ya? Wah! Sabar, Bu! Penipu! Kamu kan kadang terlalu polos. Kalau suka masih ngomongin tentang penipuan, saya masuk dulu. Enggak boleh duduk lagi. Maaf ya, Bu ya. Emang bintang tamu kan enggak pernah salah, Bu. Namanya juga anak-anak. Iya, benar. Dimaklumin. Belum pernah ngalamin hidup yang susah-susah, Bu. Emang kakak umur berapa? Aku 20 tahun. Ya. 20 tahun? Ya ampun, masih kelinci ya, Wah. Tapi tanggapan orang tua sendiri ngelihat lo bikin-bikin dubsmash itu atau video-video itu gimana sih? Keluarga aku sampai sejauh ini alhamdulillah mendukung. Mendukung mereka nggak ngeblok kamu. Di blok emang aku Instagram. Termasuk Mbak Oki sendiri? Iya, betul. Izin nggak sih Mbak Oki baru bikin-bikin ini? Kalau izin iya, dan sebagian video aku minta masukan dari beliau. Mbak Oki ini bagusnya videonya dibuat gimana ya, captionnya gimana ya gitu. Oke. Berarti sekarang udah berapa banyak video yang di-upload? Berapa ya? Total postingan aku ada 500-an dan itu mayoritas 500 video. 500 postingan? Wow! 500 video. Wow. Ricis, ya. Awal-awalnya kamu tahu kamu tuh udah mulai ngetop dan banyak orang yang tahu tuh siapa yang ngasih tahu? Kamu sendiri atau dari kakak atau dari temen? Dari internet, jadi ada blog gitu, ada artikel gitu soal selebgram, so aku buka. Hah? Emang iya aku selebgram gitu? Oh, itu aku juga yang ngasih tahu waktu itu. Kakak Ricis, kamu udah terkenal. Kamu yang ngasih tahu? Ya sama kayak temen Ebi, ada satu lagi Ebi kasih tahu juga. Apa? Kamu udah terkenal loh di Siapa Dubsmash. Namanya? Mau lihat videonya aja dulu ya. Ya. Kita lihat yuk sama-sama videonya. Jika Anda baru menikah dengan istri Anda, hidup makan sepiring berdua, betul? Betul. Tidur setikar berdua. Betul. Minum segelas berdua. Iya. Saking susahnya tahu. Ini kalau suami diambil orang jangan marah dulu. Apa mungkin servis kita buat suami kurang? Kalau 40 ke atas belum menikah, apa dia di bidang enggak sempurna? Kalau dia tidak nikah karena takdir itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau sengaja semenjak awal saya tidak mau menikah, itu yang berdosa. Jangan mengandalkan suami. Sudah 25 tahun saya menikah dengan suami, dulu suami yang kerja, tapi sekarang suami berhenti kerja, yang kerja saya. Ya, masa tetangga minta duit sama tetangga? Malu tahu. Mikir, badan gede.
Ketika Anda baru menikah dengan istri Anda, hidup makan sepiring berdua, betul? Betul. Yeah. Tidur setikar berdua. Betul. Minum segelas berdua. Iya. Yeah. Saking susahnya tahu. Assalamualaikum. Oh, Mama Dede. Assalamualaikum Mama Dede. Tolong. Ya ampun si Jeje. Jeje, gue cuma ngeliat lo di Instagram dan sekarang lo datang ke ada lagi. Yeay. 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 Kakak Jeje. Jeje Evi, kenalin. Kita ketemu berdua. Makan sepiring berdua. Maaf, itu poin satu. Tepuk tangan. Jeje. Silakan duduk, Jeje. Je, ya ampun. Aduh. Kita ngeliatnya cuma di Instagram. Ya, duduk boleh. Dong. Duduk, boleh. Duduk dong, Mam deh. Yang ngangkang begitu dong. Bo, itu lu semuanya videonya tentang Mama Dede atau gimana? Enggak semua sih, ada yang Agnes mau juga, ada yang aku lihat yang beberapa enggak paling sih. Terkenal emang Mama Dede udah dia. Kenapa? Kenapa harus Mama Dede? Karena sebenarnya apa ya? Nama aku kan Jeje. Dede, Jeje. Jadi kayak oh 11-12. 11-12. Agak lentik Jeje ini ya. Ayo. Lentik banget loh. Ayo. Maksudnya gak usah diomongin kan lu tadi lihat berdua. Berdua. Kita aja cewek gak pernah begini. Sabar loh, Wak. Jangan suka ngomel-ngomel aja loh. Gak apa-apa, gue tenang banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Dede, cakep banget. Itu kan kalau misalnya bikin dub smash tentang Mama Dede, itu kan berarti menyangkut sesuatu. Bener. Ya kan? Itu kan agak sensitif lah. Lu gak izin dulu sama Mama Dede atau lu pernah ketemu dan akhirnya ngomong bahwa oke, saya Jeje bikin dub smash ya, gini-gini belum sih, gitu. Belum sih. Cuman ada temen gue yang kerjanya di salah stasiun TV itu, terus udah dikasih tahu ke Mama Dedenya dan itu fine-fine aja. Responnya baik. Karena emang gue kan enggak untuk menjelek-jelekkan seseorang ya. Ini gitu loh. Ya. Maksudnya dan di dalam dub smash itu juga gue kan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Okay. Gitu. Jadi bukan hanya buat lucu-lucuan doang. Dia juga kan rapi, bener-bener yang dipakai ketutup kepala semua ya. Dan katanya lu bikinnya berjam-jam, bener? 4 jam, 5 jam sih, karena kan siang kan. Jadi emang bener-bener harus dapet sinar matahari, jadi gak boleh pakai lampu sama sekali. Dan itu lu sampai 5 jam itu berarti bener-bener sampai cocok banget sama mulutnya? Cocok banget, jadi gue cari dulu videonya apa. Terus yang lucu dulu gue cari, abis itu baru gue masukin ke dub smash ke aplikasinya. Kan baru ada audio tuh, baru gue dengerin. Itu dengerinnya tuh 10 kali lah. Terus coba di omongin kan di dub smash. Udah bener apa belum nih mimiknya? Terus ekspresinya udah bener apa belum? Diulang lagi. Jadi kamu tuh setiap mama dengerin rekaman kamu enggak nulis gitu buat ngapalin enggak? Jadi dengerin jadi terus. Dengerin. Ih, luar biasa. Wow. Enggak gampang. Gampang ya. Udah gitu dub smashnya panjang-panjang semua, betul, tante. Bener, terus properti yang digunakan kan ada panjang-panjang itu apa segala macam. Kalau ada keong loh dimasukin ke dalam tubuh. Pernah aku lihat ada gelas, ada cangkir di sini. Ada cangkir. Itu begitu. Berarti nanti mau ngobrol lagi? Ebi, istirahat dulu. Ya udah kalau gitu kita ngobrol ini bakal seru banget tetapi ada-ada aja. Udah menyerah selamanya. Tenang akhir kisah kita. Meski air mata membunuhku, memang pecunda sejati. Rasamu begini rasanya telah dipatah hati. Hadapi sakiti, bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan sudah biasa, terluka itu pasti, tapi aku terus sekali lagi bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan sudah biasa, terluka itu pasti, tapi ayuku tetap bernyanyi.
terakhir. Tapi emang bener kan? Ayuku tetap bernyanyi. Bukan, sebenarnya hari ini tuh harinya Ayu. Bertepuk sebelah tangan. Sudah biasa. Kan gak bertepuk sebelah tangan. Hah? Gak bertepuk sebelah, enak aja bertepuk. Ditinggal sama pasangan. Sudah biasa. Tapi Ayuku tetap bernyanyi. Mohon maaf ini ya, biasa keluarga kalau lagi nggak ada Om Irfan semuanya bebas. Kalau ada dia banyak larangan. Tadi apa yang udah biasa? Bertepuk sebelah tangan. Sudah biasa. Wah, apalagi? Apalagi yang kedua? Ditinggal tanpa alasan. Baru kemarin kan? Wah. Enggak, enggak ditinggal. Oh, enggak. Oh, enggak ditinggal. Yuk, yuk, udah sabar, sabar, sabar. Sabar gimana lagunya sabar tadi? Sabar, sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Istri di poligami tuh boleh gak sih, Ma? Siapa yang bilang? Kita sering lihat sepiring makan berdua. Tapi Abi mau tanya deh. Ini kan kalian nih sepertinya sangat mencintai Dub Smash karena mungkin memang mendapatkan penghasilan dari situ. Bener. Tapi apakah Dub Smash ini akan bertahan lama menurut kalian? Ibu dulu? Oke. Okay. Bapak dulu, ibu, mama ya. Sebenarnya sebelum adanya Dub Smash juga udah dibikin duluan sebenarnya. Saya udah bikin, gue udah bikin video dulu sebelum ada Dub Smash. Oh. Jadi emang sebenarnya kalau misalkan akan terus di Dub Smash enggak sih? Karena semua tuh udah ada apanya ya, udah ada waktunya. Jadi Dub Smash mungkin sekarang lagi happening. Nanti lama-lama mungkin ada aplikasi lain. Atau... Jadi sebenarnya pekerjaan lo tergantung aplikasi ya, Bo? Gimana ya? Enggak juga sih. Oh, yang juga dong ya, aplikasi kan semakin meningkat tuh ya. Banyak, iya. Banyak banget. Tapi katanya JJ ini punya fans anak kecil yang tiap hari mau curhat sama mama. Oh ya? Dan sampai nelpon lo, bener. Ini dia, kita lihat. Wah, lucu. Ya ampun, lucu banget. Pertama kali ketemu Joske, dia gak ngenalin mama. Bingung mana mama JJ-nya. Gara-gara gak pakai hijab. Makasih Joske dan Harmudar. Udah sempetin ketemu mama di kampus. Ini sampai datang ke kampus, dia pake nelfon lu, bener. Ceritain, Ji. Jadi, ibunya itu, jadi kan gue punya line official. Jadi ibunya itu menghubungin gue di line. Terus katanya, iya nih Joske pengen banget ketemu mama, katanya. Dan kebetulan mamanya itu adalah alumni di kampus. Oh. Di Mustopo. Jadi besoknya datang, gue lagi makan mie ayam nih. Datang tuh, gelap kan, datang. Terus pas udah ketemu. Ini mau nap? Makan mie ayam di mana? Kok gelap? Di depan kampus, Ibu. Oh, emang gelap. Malam. Iya. Habis itu pas masuk ibunya ngomong, ini mama JJ. Terus dia enggak ngenalin kayak, "Bukan, ini bukan mama JJ. Ini cowok." Pikirnya mama JJ cewek beneran. Oh, karena pakai hijab. Iya, gitu karena ya. Pakai hijab. Dan terus, dia ngefans banget sama lo sampai datang nyamperin dan telepon terus. Nah, telepon besok paginya dia kayak so-so nelfon gitu, jadi kayak, "Halo Mama JJ, Joske lagi di rumah nih, boleh ikutan gak?" Gitu-gitu, jadi kayak ya Allah, lucu banget, gemes banget. Coba dong sama si Joske, siapa tau lagi nonton sekarang Mama JJ-nya. Hai Joske, jadi anak yang pintar ya. Joske umur berapa sih? Kayak dua tahunan deh. Hai Joske, Mama JJ-nya lagi di ada-ada aja. Joske! Mudah-mudahan dia kenalin ya, karena gak pakai hijab ya. Punya penggemar yang fanatik kayak gitu sih, gemes. Satu support juga sebenarnya ya. Betul. Saya bisa untuk nih, sekarang kan memang terkenal yang namanya bully-bulian di Instagram ya kan. Kita cuma pasang satu foto aja, dibulinya banyak. Bukan apalagi lo. Kalian yang istilahnya membuat video yang mungkin ada unsur menyindirnya atau ada unsur untuk memberikan motivasi. Terlalu pusing nggak dengan banyaknya komentar-komentar para haters? Yang bener aja dikomentarin lagi yang salah. Kalau menurut aku, akun Instagram itu kan bebas. Semua orang bisa berpendapat dan semua orang bisa pergunakan itu secara bebas. Jadi ya buat aku gak apa-apa. Mungkin dengan cara mereka mengeluarkan isi hati yang berantakan itu mungkin mereka bisa lebih
hatinya lebih tenang lagi. Ah, gue puas nih udah ngatain orang ini, bla bla, nggak apa-apa. Selagi mereka bahagia, tidak apa-apa. Tapi berarti ada banyak. Ada. Seperti apa, misalnya bulian-nya di video? Ah, pakai jilbab tapi gini. Gitu. Tapi kebanyakan dari mereka menggunakan akun fake. Iya. Ya betul. Mukanya kucing lah. Iya. Betul. Eh, menyinggung mereka dong. Mereka mau di BB, di Instagram, di WhatsApp, mukanya kucing semua. Oh, kucing-kucingan dong, Tante. Ya, mereka pecinta kucing. Ah, iya, kalau Kak Rijis, ya. Kalau Kak Rijis nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kalau Kak Jiji? Aku sih sebenarnya orang punya pemikiran berbeda-beda ya. Maksudnya kita juga individual kan berbeda-beda. Gimana cara orang berpikir sih kalau misalkan aku bikin ini, kalau emang mereka pikirannya bisa positif ya it's fine. Kalau emang mereka lagi pikirannya negatif ya fine. Kayak contohnya aku kan cowok nih, terus bikin masa sih? Terus Dark space doing jadi cewek. Terus pas di Instagram pakai jilbab. Iya. Terus okay. Itu agak sensitif sebenarnya. Iya, emang agak sensitif. Cuman dikit sih yang negatif karena kayak cuman kamu kan cowok kok pakai jilbab sih? Terus kayak ini kayaknya jelek-jelekin Mama Dede deh atau gimana gitu. Cuman tapi enggak pernah dibikin sebel. Enggak sih, karena ya itu dia tadi, orang pikirannya berbeda-beda. Ada pro dan kontra ada juga. Dan tapi selama kontra. Ini lebih banyak yang bully atau banyak yang suka? Banyak yang suka. Banyak yang suka. Nah, berarti kan sampai sekarang belum pernah ketemu sama Mama Dede. Seandainya Mama Dede sekarang nonton, nah coba sok minta izin sama Mama Dede. Fans banget sama Mama Dede. Mama Dede. Enggak usah kayak gitu, cara ngomongnya biasa aja. Lembut banget. Jangan kayak Mama Dede juga lu ngomongnya. Enggak apa-apa, dia kan emang cocok lembut. Kayak kue pepe dari kampung Melayu. Elah. Iya yang itu. Iya lembut tau kan. Coba ngomong sama Mama Dede. Hai Mama Dede. Apa ya ngomong apa ya? Terima kasih sudah menginspirasi JJ dengan Dab Smash-nya dan apa ya. Dan terus memberikan masukan-masukan yang bermanfaat aja sih. Mudah-mudahan Mama Dede juga nonton ini ya kan, jadi bisa tahu bahwa ini sebenarnya hanya sekedar hiburan ya. Iya. Cuma hanya mengikuti Dab Smash aja, hanya mendubbing aja tanpa ada niat untuk menyindir satu sama lain. Betul. Tanpa ada niat untuk bikin berantem satu sama lain, intinya ini adalah hal yang positif. Tepuk tangan buat teman-teman kita dong. Kreatif ya. Ayo Ebi, Ebi mau kasih apa buat mereka? Ebi mau kasih sesuatu. Apa? Coba dikasih lihat. Dalalalat, dalat, fakta atau nyata? Fakta yang pertama, untuk tulisannya berapa? Oke, untuk Mama JJ. Mama JJ adalah coach, cheerleader. Wih, keren. Kita lihat daya gambarnya. Benar. Mama JJ yang mana? Itu yang pakai cadar biru ya? Ini. Di luar. Mama JJ ini yang lagi makeup. Iya betul. Yang belakang. Mama JJ, coach cheerleader. Iya. Kita suka goyang, kita mau dicoba dong ya. Latihan dulu. Coba dong. Oh gudut loh itu. Gimana? Ini. Coba ayo. Asik. Hey. Mama JJ. JJ, siapa? Obatnya ya. Kebanyakan. Dek, jangan terlalu lentur, Dek. Oh iya, maaf. Agak-agak. Oke, okay, oke. Agak gitu, okay. Jangan pelan-pelan. Nggak kak. Gitu sih, Kak. Gitu juga, Dek. Lu rambut panjang. Oke. Pulang ya, pulang ya. Pelan-pelan, Kak. Yang gampang ya. Iya, yang gampang. Iya. We'll be right back.
bingung. Kenapa Bu Ayu? Badannya lentur banget, dia kagak punya tulang. Iya hebat. Bu Ayu, sebenarnya JJ punya nama panjang. Apa? JJ si tulang lunak. Tepuk tangan buat kakak JJ. Itu ngelatih di sekolah atau gimana, Je? Iya, ngelatih di sekolah. Ngelatih di sekolah? SMP, SMA? SMA. Masih SMA. Sampai sekarang, Je? Masih sampai sekarang. Masih, itu mereka menang tuh ceritanya? Ini juara berapa ya? Juara 2. Wah, hebat. Oke. Lanjut. Lanjut, Bi. Berikutnya untuk kakak Ria Ricis. Kalau bikin dub smash, selalu lebay. Enggak, sebenarnya enggak lebay sih, cuma lebih ekspresif. Mm-hmm. Ekspresif ya, Kak, ya? Harus dong. Iya. Terus berarti bukan lebay. Ekspresif. Ya. Lebay tuh yang suka nyengat tahun. Lebay. Lebay itu. Lu pada sensi banget, gue cuma salah sedikit doang. Perempuan gak pernah salah ya. Bu Ayu, perempuan tidak pernah salah karena yang selalu salah laki-laki ya, Bu Ayu ya. Enggak juga semua. Mentang-mentang kalian semua di sini perempuan. Pak. Oh iya, aku lupa. Laki-laki. Apa sih ini tadi? Laki. Enggak berarti dia bisa begini. Itu perempuan juga. Ya tapi iya sih, Ebi juga bisa tapi enggak perempuan ya. Iya, Ebi coba kayak gitu tadi. Tuh. Iya. Perempuan juga. Bukan. Jadi? Yang perempuan di sini ada siapa aja? Irfan Hakim. Jadi memang kalau bikin dub smash itu harus ekspresif. Yep. Tapi dia lebay. Tadi laki banget, laki kok. Parah banget. Laki. Eh, jangan kayak gitu ah. Oh, blush oh. Oh, aku berikutnya. Fakta nyata untuk Mama JJ. Oke. Okay. Karena Irfan. Kalau abis bikin dub smash, gak mau lihat videonya karena suka jijik sendiri. Kayak kadang suka geli sendiri gitu loh, kayak delete gak ya gitu loh. Delete dong, ya, it's delete. English. Oh, of course, together and ever forever, yeah. Okay. Terus, kalau omongannya gue udah gak ngerti. Omongannya gue udah gak ngerti. Delete, iyalah, hapus. Udah gak ngomong pakai bahasa Inggris kan, jadinya beda. Kan sama bapak gue masa lu gak tahu? Beh, dari mana Ayu? Bapak rojak dari mana? Cicalengka. Jadi kalau misalnya Jiji sendiri, itu tetap di-upload? Di-upload, abis itu handphonenya ditaruh di jauh. Geletakin. Oh, ya, jadi dia udah gak mau lihat lagi hasilnya. Tapi lu suka ngecek-ngecek follower yang nge-like gak sih? Jadi kalau udah abis upload, lu suka ngecek gak, oh yang ini ternyata orang sukanya sekian banyak. Iya gitu. Sih, paling. Jadi harus tahu orang lebih suka yang mana kan. Jadi untuk selanjutnya bisa bikin video ya. Yang mana. Oke, berarti yang paling banyak berapa yang nge-like? Aduh, enggak tahu sih. Tadi sih baru lihat kayaknya 7 ribuan deh. 7 ribu. Kalau Ricci? Oke. Video aku paling banyak 125 ribu. 125 ribu? Paling banyak. Bisa tawar enggak 112 ribu? Kok tahu? Harga cabe. Banyak soalnya. Lanjut, Sen. Lanjut. Lunjat. Untuk kakak Ria Ricis. Di kampus kalau belajar selalu ngantuk. Datang paling telat, pulang paling cepat. Beneran. Dasar kamu giliran bikin video getol. Bener. Kenapa gak suka? Gak suka sama dosennya? Aku bukan gak suka, aku memang dari dulu, dari SD gitu. Kalau di kelas gitu suka. Ya udah gak usah datang ke kelas, bikin video aja setiap suka, hari nih. Suka ngantuk gitu. Karena aku kalau misal belajar, stuck belajar di atas meja gitu, emang belajar di atas meja, kalau di atas meja mungkin repot aja. Maksud aku justru gak masuk, aku tuh suka belajar yang lebih suka praktek. Ya, berarti. Lebih suka praktek okay. Keluar. Tepuk tangan dong buat Ricis juga menjadi. Happy, singkat! Oke. Okay. Bagus loh ini penontonnya. Ebi mau ke iklan tapi butuh musik. Ayo kak sini. Yang tadi sini. Oh yang sambil. Sudah biasa itu ya. Bahan. Hey, Miki! Kita kembali habis-habis, tapi anak-anak aja!
राहुल तुम रोज हारते थे। याद करो अंजलि, तुम रोज हारती थी। राहुल तुम रोज हारते थे। नो अंजलि। यस राहुल। बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, बुरा असर पड़ेगा। कम है क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठी। या वाह। सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। अंजलि चीटर नहीं, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, 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 चीटर। Itu tadi Eli sama Tante Ayu. Kalau sih Tante Ayu pernah bikin dub smash juga nggak? Oh pernah, Tante Ayu pernah. Sama siapa? Tapi teman-temannya Ayu kalau misalnya lagi promoin lagu Sambalado, itu sampai bikin dub smash loh. Rafi. Semuanya, Rafi, Ruben, semuanya bikin. Pada bikin. Nanti kita bikin dub smash lagu Sambalado. Sambalado, okay. Yes. Tunggu Amin kembali. Sekarang giliran Ricci sama JJ. Kita tantang untuk langsung bikin dub smash di sini. Tanpa ada materi apapun, tanpa ada tahu dia bikin apa. Asik. Boleh di tengah-tengah, Ricis? Langsung berdua. Siapa tahu jodoh ya, kan kita enggak tahu. Oke. Okay. Ini dia audionya. Silahkan dengerin dulu. Bisa ngomong sebentar? Mulai. Enggak bisa. Belum, lah dengerin dulu. Mas. Diulang. Ma bajakan ya, maaf ya. Oke, play. Bisa ngomong sebentar? Enggak bisa. Masalahnya apa dulu nih? Kita ngomong duluan. Ribet ya. Kenapa? Banyak pintu-pintunya. Maksudnya ya? Apa nih? Maksudnya apa nih? Surat gue dibaca juga. Kirain cuma mau baca-bacaan penting aja. Karya sastra. Kamu ini kenapa sih? Ada apa dengan tersinggung juga? Gara-gara saya gak mau diwawancara. Ya udah wawancara sekarang. Gak usah manja. Enak aja lo ngatain gue manja. Oke, cukup. Mau diwawancara sekarang? Cukup. Mbak? Biarkan mereka berkreasi dengan apa yang mereka dengar. Oke. Okay. Ini Cinta dan Ranggi ya. Okay. Rangga! Apa? Ranggi. Rangga. Rangga, kalau Ranggi mah kue. Oke, silakan audionya. Bisa ngomong sebentar? Gak bisa. Masalahnya apa dulu nih? Kita ngomong duluan. Lah kau keluar, keluar. Ada apa? Maksudnya apa nih? Surat gue dibaca juga. Kirain cuma mau baca-bacaan penting aja. Karya sastra. Kamu ini kenapa sih? Tersinggung gara-gara saya gak mau diwawancara. Ya udah wawancara sekarang. Gak usah manja. Enak aja lo ngatain gue manja. Lo mau diwawancara sekarang? Basi, mandinya udah siap terbit. Yeah. Ade. Sebenarnya kalau dilihat secara live, kalau dilihat secara live dan dadakan, Ricis kayak lebih ekspresif. Kalau JJ mungkin standar ya, biasa aja ya. Kenapa sih? Apa nggak bisa karakter yang lain selain Mama Dedeh atau gimana? Bisa, cuman agak sulit aja. Gimana sulitnya? Anak kau level berapa ini? Level berapa ini? Agak sulitnya gimana? Lo nggak lihat ngomong aja pakai kokola. Oke, tapi seru ya. Nah, ternyata sebenarnya banyak banget karakter-karakter yang bisa mereka mainkan di dub smash ya kan, gak cuma kalau misalnya JJ mungkin spesialisnya adalah Mama Dede, Ricis mungkin video-video yang kasih motivasi ya kan karena video maker. Tapi sebenarnya kalau misalnya mereka latihan lebih banyak lagi sama dialog yang tadi mungkin lebih keren. Tapi sebenarnya kalau Ricis juga standar aja ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa yakin kalau yang suka itu 125.000 orang ya kan. Mungkin supaya lebih semangat dan lebih seru lagi kita panggil seseorang yang bisa bikin Ricis lebih seru. Ini siapa tentu? Ada. Ayo sini ya, sini. Ada sini, siapa sini. Kok? Silakan buka dia? Pintunya. Silakan masuk. Siapa sih? Dibuka aja, dibukain. Siapa tahu ini jodoh yang berhalal. Aduh, malas banget lah. Siapa? Ya ampun! Siapa kang mereka? Semalam baru ketemu. Siapa? Coba, diundang.
silakan. Iya, yang enggak berkepentingan boleh keluar. Yang enggak penting boleh keluar ya. Ini acara Ricis sekarang, tolong. Oh, bukan. Aduh, sabar bintang tamu, sabar. Aduh. Mama Jeje sini, Mama Jeje. Oke. Okay. Ini siapa aja. Ceritakan? Enggak. Semalam baru ketemu Bu Ayu, semalam baru record Sambalado ya? Iya. Oh, jadi mereka ini teman-teman kamu yang ngebantuin kamu kasih selama ini. Sambalado. Ayo. Tapi ya Allah, malu. Sahabat dekat aku bahkan sudah seperti keluarga cinta sendiri dan mereka selalu mensupport Ricis dimanapun Ricis berada. Oh. Apakah salah satu tim kreatif yang ikut terlibat dalam Dub Smash? Iya. Yeah. Oke, okay, sekarang kita tantang mereka untuk bikin Dub Smash yang secara otodidak. Langsung gitu ya? Langsung di tempat. Atau bikin video-video yang apa yang Dub paling keren? Dub Smash, okay. Lagu-lagu yang lagi terkenal lagu aja, Sambalado tuh lagu paling terkenal. Enggak, hostnya enggak penonton nih sama-sama Jahara. Iya, silahkan. Dari jam berapa? Dari film lagi. Jam berapa? Oke. Okay. Karena lagu yang lagi terkenal ada Sambalado, coba apa? Bikinlah Dub Smash sekeren mungkin. Apa lagu? Dengan Sambalado. Sama satu lagi. Aku Atika. Anggun dan Atika. Atika! Atika. Ah. Atika itu. Berarti mereka adalah tim kreatif yang juga membantu membantu Ricis setiap bikin video. Betul. Tanpa mereka Ricis bukan apa-apa. Ini teman sekolah atau kuliah? Satu kampus. Satu kampus. Satu kelas juga, rumahnya juga dekat. Oh, gimana bisa temenan? Ya? Apa gara-gara punya project bikin video atau emang sebelumnya udah temenan? Coba gimana ceritakan? Tante! Waduh. Oh iya. Mau kemana? Nih tante duduk dulu. Kenapa ya, Bin? Abis tante berdiri-berdiri. Oh, terima kasih sayang. Baik banget. Baik, emang ini ponakan saya. Jadi gimana temenannya? Coba ceritakan. Aku nih yang cerita. Jadi jangan diceritain dulu. Nah. Setelah yang satu ini kita baru dengar ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Yeah.
biasanya kita lihat di Instagram mereka bikin sebuah video atau mereka bikin sebuah dub smash, ya kan? Betul. Ini kita udah tanya-tanya, ternyata dub smash ataupun video yang ada di Instagram bukan hanya sekedar iseng-isengan. Sekarang sudah menjadi sebuah mata pencaharian karena mereka mungkin bisa dapat endorse. Nah, mungkin dari JJ dan juga Ricis, buat pemirsa semuanya yang sekarang lagi nonton, ada nggak sih motivasi yang bisa lokasi buat mereka supaya jangan meremehkan media sosial juga gitu. Bener. Lu bisa dapetin sesuatu juga dari media sosial. Ada yang mau disampaikan? Coba, coba Ricis, dari Ricis dulu. Kalau dari aku untuk teman-teman, selagi kalau misalnya masih ada kesempatan yang baik, digunakan juga sebaik mungkin. Itu aja. Oke, kalau JJ? Sekarang sih harus gimana ya? Harus sadar sih, maksudnya untuk era sekarang kita globalisasi banget kan. Dan media sosial adalah benar-benar media yang bagus buat buat jualan kayak online shop or something, buat pencaharian juga. Jadi emang benar-benar harus digunakan sebaik-baiknya, benar kata. Dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Yeah. Berarti enggak setiap media sosial dan enggak selalu media sosial itu menjadi sesuatu yang negatif. Betul sekali. Buktinya kalian berdua bisa menunjukkan sesuatu yang positif dan memberikan dampak positif, motivasi juga bisa dikasih. Inspirasi ya kan? Juga buat teman-teman yang lucu-lucuan ya. Juga bisa dikasih. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak Ricis sudah hadir. JJ terima kasih banyak. Terima kasih banyak lagi. Teman-teman dari Ricis juga sudah hadir ya kan, dan pastinya terima kasih buat penonton semuanya. Harus bisa berlapang dada, kau harus bisa ambil hikmahnya, karena semua tak lagi sama, walau kau tahu dia pun merasakannya. Kau harus bisa berlapang dada, kau harus bisa ambil hikmahnya, karena semua tak lagi sama, walau kau tahu dia pun merasakannya. Hey, harus bisa